Bisa nggak ya semua alat ini masuk ke dalam satu tas? Soalnya kan ribet ya kalau ke lapang bawa beberapa tas gitu. Bisa nggak ya? Tapi sebelum kita spill barangnya, kalian jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Vinette Archery. Dan barangnya adalah cerereng. Inilah dia tas desain terbaru dari Vinette Archery, yaitu tas backpack kompon elegan. Keren banget kan? Kira-kira bisa muat apa aja ya di dalam tas sekompak ini? Yang pertama pastinya ini kan tas kompon ya, jadi kita masukkan kompon. Nah, ini kan di bagian utamanya ada slot nih tuh. Slotnya besar, terus ada juga kayak kaitannya, jadi ini nggak akan gudubrak ya. Jadi ini kita bisa masukkan komponnya. Nah, terus ini juga cukup untuk kompon AT40 ya. Archers tuh. Ini yang kita bawa adalah kompon TRX38. Jadi masih ada spare untuk yang kompon kurang lebih AT-nya 40. Dan ini anti geser-geser dan anti banting karena menggunakan material dari busa telur yang biasa dipakai di senapan gitu. Nah, kita tutup. Yang kedua, arrow. Kita masukkan. Yang ketiga, stabilizer. Dua ya, long dan short. Kita bisa masukkan. Masukkan. Tutup. Yang keempat, sight. Kita masukkan ke tas yang bagian atas. Lalu ada quiver. Lalu ada ball stand. Lalu ini barang yang besar ya, yaitu spotting scoop Barska. Wow, sebesar ini bisa masuk nggak ya? Bisa dong. Tapi kita buka dulu mini tripodnya. Kita masukkan tripodnya juga. Lalu selanjutnya ada chest guard. Chest guard juga bisa masuk. Lalu selanjutnya ada trigger. Trigger. Arm guard. Lalu selanjutnya kita bisa bawa keperluan pribadi seperti payung dan baju ganti juga bisa loh. Dan yang terakhir agar kita terhindar dari nyamuk di lapangan, I have a bad feeling about this. Kita bisa bawa baygon. Wow, sampai baygon pun masuk ya, Archers. Kita tutup. Wow, semuanya sudah masuk ke dalam satu tas ini. Setelah dari keunggulan yang pertama, yaitu dapat memuat banyak barang ya, keunggulan lainnya yaitu tas ini dapat dijinjing, terus dapat juga diselendang, dan juga dapat di backpack untuk kalian yang mobilitasnya menggunakan kendaraan roda 2 ya. Jadi untuk backpack itu sangat nyaman sekali untuk dibawa kemana-mana.
Nah, setelah kita spill, kalian nih para kompon user gimana? Pasti tertarik dong dengan tas desain terbaru dari kita, yaitu tas backpack elegan. Selain muat banyak, terus juga nyaman ya, kita bisa pilih berbagai macam cara kita membawanya. Tas backpack elegan udah tersedia di seluruh store kita yang ada di cabang Bandung, Jakarta, BSD, juga Solo. Dan jangan lupa ketinggalan juga. Dan jangan lupa ketinggalan lagi. Dan jangan lupa untuk yang mau pesan online juga bisa cek website kita di www.vinetarchery.com atau cek e-commerce kita yang ada di Tokopedia, Bukalapak, dan juga Shopee. Yang mau belanja online tapi langsung ke admin-admin kita yang ada di store, kalian juga bisa hubungi kontak yang ada di bawah ini ya. Untuk kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya yang ada di sini.